tolonglah Bu, anak istri saya sudah 3 hari ini nggak ada beras loh Bu. KTP saya Bu, sama SIM-nya sekalian buat Ibu juga nggak apa-apa lah, kok yang penting dikasih kerjaan Bu. Ini bukan SIM loh Pak, ini mah kartu miskin Pak untuk berobat. Oh iya Ibu. Kamu malu-maluin aku Wing. Informasi bagus Wing. Apa? Rupa-rupanya bosnya melas sama si kita Wing. Beneran ini? Betul Wing. Aku jadi kayak kepengen nangis ini terus. Ini beneran apa enggak terus? Insya Allah Wing. Waduh Wing, Wing. Nasib, nasib bocor kamu makainya ngawur sih. Wah, ayo! Luri! Luri! Dulu menghilang cuma dari tembel ban Wing. Ini lihat calon lor. Jadi karyawan PT Ban Dunlop. PT Dunlop itu kan punyaan saya. Kamu tukang tembel aja. Coba, pandangan ini nggak ada kerjaan, mau masak juga nggak ada beras, jadi pengangguran juga susah. Enaknya sih jadi pengangguran tapi makan, tapi caranya gimana ini? Iya, nyari apa ini ya? Waduh, untungnya Wanto besar-besar juga ya. Wah, ini kalau buat beli beras mungkin dapat 5 kilo satu. Perasaan bensin baru diisi kemarin udah habis. Diminum tikus apa ya bensinnya? Gak tahu orang lagi gak punya duit. Bensin kebetulan habis. Diisi kencing gak bunyi. Cari tangan kemana lagi? Ush. Maling. Usung maling. Hei, ngapa itu? Siap. Ampun. Siap. Ampun. Gawing ya? Loh, wah, malah kamu terus. Wah, terus. Tadi itu cocok kamu itu di maskerin, jadi aku enggak. Kok kamu malah nyocot-nyocotin gitu loh. Ya. Orang kamu. Tidak, ini ngapa coba? Aku lagi nyari itu. Apa mentoknya mantok gede-gede banget terus tuh kirain orang lain. Wah, wow. Tak belumin duit, enggak taunya kamu sekelek. Lah ya itu loh aku. Kan mau, kalau kamu tadi tahu kamu tahu loh, tak biarin yang penting aku ya, dapat bagian. Ya aku tadi itu kan mau masak enggak ada beras, mau ke tempat kamu sebenarnya itu malah aku ini bingung juga nih. Duit udah enggak ada. Motor ikut-ikutan habis, Wing. Minyaknya. Bensin ya. Lah ya, pikir saya itu orang lain, cucuk kamu juga di itu. Dimaskerin aku jadi enggak paham sama kamu. Mau pinjam minyak di mana coba? Di mana-mana udah enggak pada percaya sama saya udah. Kurang kamu aja rajanya hutang, di mana tempat juga ya enggak ada yang mau lah. Supe, Wing. Minyak betul kamu, Wing. Kan sama-sama, tapi biasa. Udah itu biarin. Cuman kita yang itu. Yang nanggung. Ada informasi bagus ini. Apa beneran enggak ini? Mau enggak? Kalau beneran enggak ini? Bener. Kalau mau ayo ikut. Mau ke mana? Dorong motor aku dulu. Sok kamu ikut. Apa-apa kamu itu. Terus. Mau batir motor besar-besar enggak ada nenyaknya. Terus. Nanti dulu.
Lah kamu malah naik. Ya namanya mau, aku tadi mau dorong. Udah narik. Pokoknya nanti ada kerjaan buat kamu, Bang. Nanti. Kalau nah, kamu bohong, pokoknya awas kamu terus. Nah, gitu, Bang. Jangan macam-macam sama aku. Enggak mungkin lah. Ayo, agak buruan nih. Pelan terus, aku capek banget terus. Aku istirahat dulu terus lah. Kalau siang sikit, Juremi itu mesti keluar. Ini kumpul enggak ada keluar, aku mau pinjam sama istrinya. Ya berhenti dulu lah, aku capek banget ini. Kok kamu ini. Terus, ada informasi apa buat aku? Udah lah, gak usah cerewet lah. Yang penting loka kerjaan. Bener ini loh? Iya. Yaudah, sekarang aja lah. Ngomongin apa lah. Bener. Ha-ha. Bener mau minta tahu? Ya iyalah. Gini loh, Bang. Ada loka di PT Ban. Serius ini? Go. Serius, Bang. Yaudah, daftar sekarang mau, aja. Gak mau, gak apa-apa. Kok gak mau, gak mau? Ya, yuk sekarang daftar ya, aja. Ya, dorong lagi. Aduh, itu weh, buru-buru weh. Aku capeknya bukan main ini, terus lah, udahlah terus. Terus sekarang ini aku tak buru-buru, anu, salin dulu. Gak bisa. Nah, terus nasib motor saya gimana weh? Lah ini motor siapa? Motor saya. Yang naikin siapa? Saya. Yang beli bensin? Saya. Ya udah kamu. Lah terus? Ya tapi kan ini mau dinaikin bareng weh. Iya. Yeah. Kamu punya duit enggak? Enggak, aku juga enggak. Tapi kan motor mau dipakai bareng loh, Wi. Ya udah lah, penting kamu cari utangan dulu sana. Kita bareng utangnya bareng loh, Wi. Loh, aku yang malu lah terus kamu rajanya utang kok. Aku tak tunggu di situ rumah aja lah nanti kamu kalau bener-bener saya tunggu di rumah. Kantir lamarnya bareng kamu, Wing. Udah, cepet. Nanti saya tunggu di rumah. Wah, kurang ajar betul kamu, Wing. Wih, kurang ajar betul kawin. Udah tak kasih info bagus-bagus, malah nggak mau bantu, ngasih minyak aja udah nggak mau. Aku udah hutang di mana-mana udah nggak dipercaya. Kalau bukan teman dari dulu, aku males nolong sama si kawin. Ini si Ompong Badrus nih, beneran nggak ini kasih informasinya ini? Tinggal nunggu Badrus. Duh, tadi itu Badrus persyaratannya ngomong apa aja apa ya? Kok aku nggak denger apa emang langsung diterima ya? Kita ini Badrus. Eh, kamu mau kemana nih? Ngomong sekali lagi. Kamu mau kemana? Ngomong sekali lagi. Sekali lagi. Iya nggak gitu. Loh kok pakainya kayak gitu gitu loh. Nah tadi kan yang ngomong daftar kerja siapa? Kan kamu. Iya. Goblok banget. Iya daftar kerja ya kayak gini lah. Masa cuma kayak gini? Ya, yang penting kan niatnya si Wing. Loh ini di PT loh terus? Ya di PT. Tapi kan dia CS betul. CS nanti zong lagi kayak dulu. Enggak mungkin Wing kalau ini positif. Positif omonganmu loh. Tapi ngomong-ngomong kamu kayak malu-maluin saya loh Wing. Ya kenapa? Kayak penghulu tahun 70-an. Pokoknya kamu. Udah, berangkat ya. Terus.
Mana kamu yang jelas? Wing, saya cuma kata-kata temen-temennya saya, Wing. Duh, terus ruwet kalau gini terus. Yang penting kan positif loh, Wing. Positif-positif gimana? Katanya temen, masih temennya lagi. Iya, memang kayak gitu. Aslinya loh, Wing. Ya, jelasnya namanya siapa gitu loh. Katanya namanya Mimi Semi apa siapa itulah. Yang janda anak tiga itu loh. Ya, tapi PT-nya PT apa? PT apa namanya? Ya itu, kalau informasinya kurang jelas. Masih katanya teman kamu, katanya temennya lagi kan? Lah ya makanya nantilah kata nanya-nanya dulu lah. Tuh, lah ini udah habis 2 liter loh terus. Ya tapi 2 liter juga aku yang ngutang, bukan kamu loh, Wing. Ah, kamu tuh cerewet banget. Ya udah nanti aja loh lah. Udah lah, ruwet kalau kayak gini urusannya. Terus-terus kalau sama kamu terus. Tapi kan kadang-kadang ada yang bener sih, Wing. Kita ke kiri aja lah ya. Kiri? Ke kiri aja lah. Orang tadi lurus nur tamu juga nggak ketemu. Wing, kok mobil guling? Terus, coba mana tuh? Aduh, terus bocor terus, nggak ada angin terus. Aduh, Wing. Nasib bocor, kamu makainya ngawur sih. Ngawur orang kita bareng-bareng kok ngawur loh. Lihat niatnya bocor tuh. Positif bocor ini, Wing. Nah, memang udah semestinya bocor. Ya tapi kok ya pasti-pasti kayak gini loh, yang pasti aku yang pakai. Coba bocor kamu yang pakai bocor, yang pakai kamu ya, ya tetap bocor. Udah lah, lo cerewet lah. Lagi pusing-pusing pola cerewet aja mulut kamu ini. Ya udah kamu sambil cari ini loh, kompa apa-apa. Ya udah enggak cerewet lah, kita cari lah. Aku desa mana ini juga tahu ini. Tapi katanya kawan tadi itu tempatnya Ismi enggak seberapa jauh gitu loh. Ya kamu yang dorong toh. Aku juga capek ini dorong sendirian. Wing. Kayaknya rumahnya catnya kuning gitu, Wing. Kayaknya ini loh, Wing. Rumahnya cat kuning terus ada papingnya, Wing. Ya bener ini. Kayaknya ini, Wing. Ya udah yuk kita ke sana yuk. Siapa tahu dikasih sarapan. Wah, kamu ini malu-maluin aja. Aku kan capek nih terus. Ya udah, masuk aja yang penting. Ini rumah sendiri terus ya? Mertua. Oh, tempat mertuanya? Iya. Banyak menang kepes lagi ini. Tapi aku masih penasaran terus. Penasaran masa gimana? Kok bisa bocor ya? Ya, kamu pakainya ngawur tadi waktu di depan itu. Ya, ini motor kamu aja yang tadi itu. Udah sewaktunya harus dirongsokin. Ya, nanti lah, Wing, kalau udah ada rezeki lah, Wing. Yaudah, lah. Yuk. Mati lah dikira maling kita tuh. Assalamualaikum. Duh, gak ada orangnya terus. Assalamualaikum. Salam. Oh, itu ada. Udah yuk kamu yang. Silakan masuk, Pak. Oh iya. Dari mana aja nih tumben-tumbenan? Dari rumah katanya butuh tenaga di PT apa ban itu. Iya, emang kami sekarang membutuhkan tenaga. Emang Bapak mau kerja tempat saya? Iya, mau banget, Bu. Ini lagi butuh tenaga kerjaan. Tapi berkas-berkasnya ada enggak, Pak? Duh, terus tadi kamu enggak ngomong terus? Katanya enggak pakai berkas-berkas. Ya, namanya kerja di perusahaan, Pak, harus pakai ijazah ada enggak? Ijazah, Pak. Jangan kan ijazah, Bu. SD aja aku enggak tamat dulu. Ah, kamu malu-maluin terus. Nyatanya loh. Maaf Pak ya, kerja di tempat kami itu perusahaan loh Pak, bukan main-main. Makanya kita harus pakai ijazah persyaratannya, seenggak-enggaknya SMA Pak ijazahnya. Tadi kamu gak ngomong di rumah malu-maluin ya. Kayak gini terusan. Katanya teman-teman saya itu ngomongnya kurang Ismi butuh kerjaan gitu. Ya itu kalau informasinya kurang tepat. Kamu katanya teman-temannya kamu. Ya gitu iya kan? Makanya itu nggak tahu sendiri. Makanya kalau ada informasi diperjelas, Pak. Gini lah, Bu. Saya tolong banget lah, Bu. Saya terima tenaganya di sini lah, Bu. Saya ini juga cuman pekerja juga loh, Pak. Maaf, saya nggak bisa bantu. Cuman itu untuk penyeleksi para karyawan, para pekerja itu lewat saya gitu loh, Pak. Jadi maaf. Bu.
Harus ada persyaratan itu, berkas-berkas, enggak ijazah SMA. Lah terus ini nasib saya gimana ini, Bu? Ya terserah Bapak mau gimana. Sedangkan motor saya tadi sampai bocor, Bu. Tolonglah, Bu. Anak istri saya sudah 3 hari ini enggak ada beras, loh, Bu. Saya minta tolonglah, Bu. Gimana caranya agar diterima, Bu? Ya, gimana, Pak, ya? Saya juga cuma kerja loh, Pak. Aku adanya cuma KTP, Bu. Saya minta tolong nanti sampaikan sama bos Ibu. Sebenarnya saya kasihan juga, tapi mau gimana lagi? Orang Bapak nggak ada ijazah. Ini KTP saya, Bu, sama SIM-nya sekalian buat Ibu juga nggak apa-apa lah. Aku yang penting dikasih kerjaan, Bu. Lah ini bukan SIM loh, Pak. Ini mah kartu miskin, Pak, untuk berobat. Oh iya, Ibu. Kamu malu-maluin aku, Ing-Ing. Punya motor enggak, ngomong SIM. Ya aku kan bantuin kamu biar diterima terus. Ya udah Pak, sebenarnya saya kasihan juga sama Bapak, tapi mau gimana lagi? Ini coba nanti saya ngomong langsung sama bos saya, siapa tahu Bapak dia bisa ngasih posisi untuk Bapak. Aku minta tolong Ibu sampaikan sama. Ya usahaan, saya ngomong sama ke bos saya, siapa tahu bisa bantu Bapak. Tapi saya nggak janji loh Pak, jangan terlalu berharap ya. Ini cuman siapa tahu usaha kita bisa ya, diterima Pak ya. Ah, Bu, terima kasih Bu ya. Ini di sini ada nomor HP saya dan kartu nama saya. Nanti kalau kurang jelas, sama telepon saya. Kalau nggak ada HP, pinjamlah sama tetangga atau siapa. Oh iya, makasih Bu ya. Kalau gitu saya permisi Bu ya. Ya udah. Permisi Bu ya. Iya. Ya Ibu, saya permisi Bu ya. Pak. Hati-hati, nanti Pak. Minta tolong Ibu diterima ya, Ibu ya. Saya usahakan, siapa tahu. Dorong lagi terus. Walah, rumah-rumah jelek belahnya ya. Selalu ada sawang terus. Weng! Weng! Alhamdulillah, info masih bagus, Weng. Plek dulu, Weng. Ada apa? Ada apa terus? Informasi bagus, Weng. Apa? Rupa-rupanya bosnya melas sama si kita, Weng. Beneran ini? Betul, Weng. Berarti nggak sia-sia kita usaha, Weng. Berarti sih betul ini. Iya, Weng. Alhamdulillah terus. Kita jadi diterima di PT Ban. Iya, makanya itu, Weng. Sudah nggak lapar lagi terus nantinya terus. Iya, Weng. Aku jadi kayak kepingin nangis ini terus. Ini beneran apa enggak terus? Insya Allah, Weng. Memang usaha tiada usaha tidak mengkhianati hasil, Weng. Apa benar ya? Iya. Aku jadi lemes ini terus. Pokoknya kita ini aja, Weng. Kita nanti kalau usahakan jangan mengecewakan si Ismi. Gitu ya? Iya. Nah, tadi Ismi nelpon kita suruh sana menghadapi bosnya. Benar, Weng? Iya. Siap, laksanakan. Kamu mau kemana, Weng? Ya mau salin. Yaudah cepet. Salin enggak? Iya cepet. Cepetan Wing. Nanti bosnya keburu datang, kita belum datang ke sana, malah nanti kena omelan lagi, Mir. Cepet Wing. Duh, buru-buru amat loh terus ya. Sudah, sudah. Sudah, ya. Berangkat Wing. Oke. Masih masuk andel terus. Ya gitu Pak, seperti yang Bapak bilang kemarin, kalau itu si Bapak Gawing sama Pak Badrus suruh diterima sama Bapak, dan sekarang ini saya sudah menghubungnya kemarin, kalau dia sudah ditempatkan, sekarang dia mau kesini Pak hari ini. Kita tunggu aja sebentar lagi, mungkin dia datang Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu Pak Badrus sama Pak Gawing itu memang dulu teman saya, jadi ya kita sambil menolong gitulah, walaupun istilahnya ijazahnya cuma hanya SD yang enggak masalah. Iya Pak. Kalau dia itu sebenarnya enggak ada ijazah loh Pak, enggak punya ijazah. Ya udahlah enggak apa-apa lah Bu.
kita sambil menolong biar dia dapat kerjaan gitu. Ya, alhamdulillah kalau Bapak bisa menerima. Ya kalau gitu sambil menunggu Pak Gabung sama Pak Badrus, jadi ya kita coba ke lapangan Bu ya, lihat bengkel-bengkel itu kira-kira produk dari kita itu kira-kira banyak disukai khususnya di orang-orang sini apa enggak? Iya boleh Pak, silahkan. Ini sambil nunggu sopir saya kayaknya masih lama Bu. Ya coba kita lihat khusus kita ban Dulok itu khususnya di daerah sini itu. Iya Pak boleh, ayo saya antar. Ya, kan? Sambil jalan-jalan lah ya Bu. Iya Pak. Ayo Pak, silakan naik Pak. Naik motor aja Bu. Oke, oh, motor. Enggak apa-apa, benar Bapak. Udah Mbak motor aja. Oh iya, udah enggak apa-apa, yuk. Sambil lihat-lihat. Kan belum seberapa tahu. Bu. Ya, pelan-pelan aja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daerah sini rawan Bu katanya ya Bu ya. Alhamdulillah nih Pak, 1-2. Oh, iya. Apa Pak, nempel? Jalan-jalan Pak. Oh. Ramai juga pemandangannya Pak ya. Iya Pak, lumayan Pak di sini. Ya, nampingin jalan lah. Oh iya. Makanya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, ketang 1-2 ada lah Pak. Banyak ini Pak. Dulok juga Pak ya. Ya kalau di bengkel sini selalu pakai ban Dunlop Pak, oh, karena iya. Kualitasnya sih Pak awet gitu. Orang-orang, iya kalau di sini, soalnya banyak anak-anak muda itu pakainya Dunlop. Oh jadi kalau masyarakat sini itu ya termasuk yang senang memang ban Dunlop ini Pak ya? Iya Pak. Oh iya, makasih. Bapak dari mana ya? Kebetulan itu yang pemilik ban Dunlop ini. Duh, bapaknya punya ban Dunlop ini? Ya, dan saya ya insya Allah mau membantu bapak sebanyak 200 ban. 200 ban Pak? Iya Pak. Alhamdulillah. Karena bapak termasuk sudah memasarkan, di sini katanya juga rame. Iya Pak, soalnya di sini emang peminatnya banyak yang pakai Dunlop Pak. Pak. Saya bukannya gawe-gawe ini bener asli. Soalnya kemarin saya ngambil 50 biji habis gitu Pak. Ini mau ngambil lagi kan ya kebetulan lagi peceklik gitu Pak. Makanya nempel-nempel ban ini gitu. Oh iya. Jadi, ya kalau Bapak mau nyumbangkan itu ya terima kasih bener Pak. Nanti saya bikinkan banner lah di sini Dunlop gitu Pak. Oh, iya. Semakin terima banyak kasih, peminatnya di sini Pak. Ya itulah Mas, makanya Bapak ini penasaran. Iya Bu. Benar. Iya Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Keluarga saya senang banget ini pasti Bu, Pak. Mudah-mudahan berkah Pak ya. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih. Nah, kalau kayak gini Bu, jadi Mas ini diantarkan ke gudang nanti supaya milih ban-bannya itu ya sesuai dengan janji Bapak 200 Bu. Ini kan ukurannya beda-beda ya Mas. Iya ya. Pak. Nanti Mas bisa milih. Oh iya, yang mana yang kira-kira lebih lakunya gitu. Iya, yang penting jumlahnya 200 itu. Ya. Ini Bapak mau nunggu di sini apa di rumah? Saya di sini aja. Di sini enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Ini saya ya, Mas, saya anterin. Iya, saya aja, Mas. Iya. Oh,
Berangkat dulu, Pak ya. Iya. Tadi Ibu ya. Gimana nih kalau orang datang nggak saya mau nembel tapi kok oh iya nggak bisa. Ada apa Pak? Ini Pak minta tolong, bocor mungkin Pak banyak ini. Oh, bocor. Waduh, gimana ya? Duh, gimana ya? Saya nggak bisa nembel tuh Pak. Waduh Pak, minta tolong sih Pak, masa nggak bisa nembel Bapak kan di sini. Mana ya? Wah, buru-buru lagi Pak saya. Tolong ya Pak ya, soalnya saya buru-buru Pak, darah saya ada yang meninggal. Nanti kalau nggak ditembel nggak bisa kesana saya Pak. Tolong ya Pak ya. Ya udahlah, tunggu aja ya. Ya udah tunggu dulu Pak ya, saya mau ganti dulu Pak. Iya Pak. Terus? Pak gembes ya Weng. Oh alah terus motor kamu dari kemarin memang nyusahin banget ini. Ih tapi biasanya rezeki ini loh Weng. Ya Allah terus. Ini nyatanya terus diterima. Rezekinya nah, tapi kan tetap gembes terus. Kamu itu loh Weng, modal enggak, mau numpak tinggal numpak, ngisi minyak enggak ngisi minyak, cerewet betul sih Weng, kamu Weng. Lah kamu kok malah nyolot sih terus? Emangnya kamu berani sama saya terus? Enggak. Yaudah, yalah. Ya tapi kamu terlalu sih Weng. Ya kita dorong aja bareng-bareng yuk. Daripada rusak banyak nanti malah gak bisa pulang kita. Kamu loh, modal aku semua tapi kamu malah cerewet terus. Kayak gini lah, ini tanda-tanda ban sering belinya oli sirang ya kayak gini. Oli sirang gimana? Ini dulu asli nih Weng. Ya asli, tapi kan asli oli sirang. Nggak tahu. Nah ya itu, makanya gampang bocor. Ini jadi keringetan kayak gini. Baju udah bersih-bersih putih malah. Lewat lah. Jual aja dulu nanti kalau udah gajian. Jual-jual nanti lah. Terus mana lah. Mana itu bawa ben ini? Nggak ini, tambalan. Oh iya. Ini belok-belok sini aja lah. Ya Pak. Makasih Pak ya ini. Iya. Mari Pak. Gantian. Cepetan. Jadi telat ini nanti malahan. Buru ini Pak. Tambal Pak. Tambal. Dah. Gak Weng, Weng, lah ini Badrus, siapa sih Weng? Tahu? Ayo, Luri, Luri. Kamu di sini loh. Kamu dari dulu memang hilang, cuman dari tembel ban Weng. Dari dulu tetap kere kan? Iya. Aduh susah, Luri. Orang susah. Cepat ditembel tuh bro. Mau buru-buru ini. Udah, kok diem, Tembel. Saya tuh bukan tukang tembel tahu. Loh. Orang jelas-jelas kamu di sini nembel kok ngomong gak nembel tuh gimana lo kamu ini? Udahlah Lur, kamu kalau nembel nembel aja ngomong aja nggak malu-malu. Ini kan kerjaan halal juga nggak apa-apa lah. Aku ya lagian juga entah bayar Lur, enggak aku kalau seandainya nggak bayar kamu Lur. Kasian dari dulu kok kayak gini dan terus nasibnya ya. Ya. Pemalas sih orangnya ini. Apa memang pekerjaan dari takdir apa gimana ya? Jadi orang ini kayak kita ini. Ini lihat calon Lur. Jadi karyawan PT Ban Dunlop. Mungkin sekarang ini masih bisa ketemu. Nanti lama-lama kayaknya nggak bisa ketemu kamu Lur. Karena saya udah di PT Dunlop. Ban Dunlop ya nggak?
Ingat lho, kalau seandainya nanti aku ketemu kamu ketemu sama saya sama si Gawing ya, nggak mungkin aku mau mengenal kamu lagi lho. Bukan begitu terus, yang jelas ini kan nggak sejerajat sama kita. Terus? Kita kan karyawan, ini cuma tambal ban. Ya iyalah. Ya iya. Nggak usah bilang derajat. Terus? PT Dunlop itu kan punyaan saya. suruh mulai sekali lagi, Bing. Aduh, Dios. Kamu jadi lepon, Dios. Salah denger gak nih, Bing? Aduh. Coba ulangi sekali lagi, apa? PT Dunlop itu kan punyaan saya. Ngomong itu diatur nih, pikir-pikir dulu lor, jangan asal ngomong kamu lor, iya gak weh? Nangis ini terus, lemes terus, aduh kayak semapa terus. Makanya itu Bing, kalau ngomong itu gak pernah mikir dulu dari dulu ya? Iya heran aku jadi gak mood ini ya lo, ketawa lagi. Salah minum obat mungkin Bing, coba Bing. Iya panas dalam ya? Iya. Kurang tidur, kebanyakan mimpi, jadi mungkin mimpinya kepengen jadi PT Dunlop. Udah. Jadi kalian-kalian ini bermimpi katanya mau kerja di Bandung Lok. Enggak mungkin itu akan terjadi. Loh. Kok malah dia nyolot? Nyolot yang mulur. Udah lu, kamu tukang tempel aja. Tiup. Udah cepetan Tiup! Ini ada apa, Pak? Kok di bengkel saya ribut kayak gini? Lah ini tukang tempel nggak mau nempel, Pak. Ada apa Bing, ini, Pak? Bu Ismi. Loh, kok ada Bu Ismi di sini? Ya iya. Kenapa? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kenapa kok sampai digituin, Pak? Pak Luri, coba jelasin, Pak. Ada apa, Pak? Ini mas, ceritanya mas. Ini dulu kan teman saya dulu. Pak Gawing ini? Iya sama Pak Badrus, tapi udah lama saya nggak ketemu. Pikirannya saya ini tunggal tambal ban. Padahal saya sudah bilang saya nggak bisa, tapi malah saya dihina. Dia bangga-banggakan, kan katanya dia mau bentar lagi kerja di itu PT Bandung Lok. Pak Gawing! Kamen tahu bapak ini siapa, Pak? Ini yang punya PT Dunlop! Ini yang punya Bandung Lok! Pak Gawing ini, nggak tahu nih. Ini notanya nih, dia membelikan saya 200 ban Dunlop karena saya memakai ban Dunlop. Bu. Dia bos saya, dia Pak. Sampai mau saya pekerjakan sama dia. Bapak nggak punya ijazah ya, saya bantuin, udah saya ngomong sama Pak Luri karena apa? Karena sampai berdua kan temennya dia, jadi kasihan karena bapak nggak ada kerjaan, udahlah terima aja. Jadi karyawannya dia, tapi nggak taunya belum udah begini. Sama orang begitu Pak, kelakuan sampean. Udah jelas kan, saya nggak rekayasa Pak, saya apa adanya Pak. Tapi kalau bapak belum udah begini, padahal tujuan saya itu nolong bapak loh. Dengerin Pak. Untuk nolong bapak. Bu Ismi udah cerita sama saya banyak-banyak, katanya nggak punya ijazah. Itu yang digunakan sebenarnya di PT Bandung Lok itu yang punya ijazah, Pak. Saya merasa kasihan, karena dari dulu itu teman saya. Tapi sama sekali nggak punya perasaan, malah begini. Rasa etika bapak itu di mana, coba? Itu, bapak itu udah tua lah. Seharusnya bukan begitu pikiran bapak. Saya tujuan menolong untuk supaya bisa dapat lapangan kerja untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Dan kalau dari dulu bapak memang begini pemikirannya itu, kapan sih kita mau berubah, Pak? Kita udah seharusnya itu udah berubah loh, Pak. Bentar lagi, Pak. Mungkin kita udah akan diambil sama yang kuasa, Pak. Itu. Kalau nggak berpikir dari sekarang itu kapan lagi, Pak? Seharusnya kita bisa untuk contoh-contoh anak bapak. Tapi kalau begini, Bu, kayaknya mas, inilah saya nggak
mau lagi, Pak. Bu, nggak ada rasa kasihan tolong menolong nggak lah. Udah, biarkan dia, udah nggak usah kerja di PT Dunlop ini. Ya udah, Pak, itu keputusan di tangan Bapak. Iya, iya, ya, betul. Itu. Udah kayaknya gitu aja lah, saya lebih baik nggak usah aja. Pantasnya udah di tabel bank gini aja. Pergi.